Ha, sekarang ni ramai yang tanya kita pasal apakah itu yang dimaksudkan dengan happy hypoxia. Fenomena happy hypoxia ini merujuk kepada kita pecahkan dua perkataan ini. Happy, seperti yang semua orang tahu, gembira, tiada kesulitan, tiada kesusahan. Manakala kalau kita lihat pula apa itu hypoxia? Hypoxia adalah kekurangan bekalan oksigen ataupun tekanan oksigen di dalam darah seseorang itu. Jadi apabila kita rungkaikan fenomena happy hypoxia ini merujuk kepada seseorang individu yang mempunyai bekalan oksigen yang kurang dalam badan namun tidak mempunyai sebarang simptom yang menunjukkan bahawa dia ataupun seseorang individu itu mempunyai masalah hypoxia. Persoalannya, siapa yang selalu terkena ataupun dijangkiti atau mempunyai masalah happy hypoxia ini? Jangan terkejut ya kawan-kawan, sebenarnya kita yang muda, yang sihat tubuh badan, sihat minda dan fizikal, yang tiada kecacatan, tiada masalah kesihatan, inilah golongan-golongan yang paling berisiko untuk mendapati masalah happy hypoxia ini. Kerana apa? Kerana kita ataupun orang-orang yang lebih muda ini mempunyai ketahanan imuniti dan juga daya tahan melawan penyakit yang lebih kuat berbanding orang-orang yang lebih berusia maupun bayi atau kanak-kanak. Persoalannya, bagaimana ini boleh berlaku? Perkara ini boleh berlaku adalah disebabkan oleh berlakunya jangkitan di paru-paru itu sendiri. Contohnya dalam situasi sekarang, pandemik COVID-19. Virus COVID-19 ini akan menyebabkan jangkitan berlaku di dalam tisu paru-paru, seterusnya merebakkan kerosakan yang serius di dalam paru-paru itu sendiri. Apa yang berlaku dalam keadaan sekarang ini adalah remaja, orang muda, orang yang sihat tubuh badan seperti kita tidak mempunyai sebarang simptom kerana mereka ini mempunyai ketahanan imuniti yang tinggi. Justeru tiada sebarang simptom atau lebih semudah digelar sebagai asymptomatic. Namun apa yang mereka tidak sedar adalah ketepuan oksigen ataupun paras oksigen dalam darah itu semakin berkurang disebabkan oleh kerosakan di paru-paru itu sendiri. Dan inilah yang dipanggil sebagai happy hypoxia. Jadi, apa pula masalahnya sekiranya kita mempunyai masalah happy hypoxia ini? Selalunya apabila remaja, orang muda ataupun golongan belia yang mempunyai ketahanan imuniti yang tinggi ini tidak mempunyai sebarang simptom, malah sentiasa melakukan aktiviti seharian secara normal. Dan ini akan menyebabkan daya oksigen itu semakin menurun, merendah dan akhirnya mencapai tahap kritikal seperti 91%. Akhirnya menyebabkan simptom hipoksia itu mula kelihatan. Dan pada ketika ini, sebenarnya kita sudah terlewat. Dan inilah juga adalah punca kelewatan datang ke hospital. Jadi, antara simptom ataupun antara keadaan-keadaan yang boleh berlaku kepada diri kita sendiri apabila oksigen kita sudah berkurang, kurang daripada 91% adalah seperti pertama, kesukaran bernafas. Yang kedua, pening kepala. Yang ketiga, kadang-kadang kita rasa seperti hendak pitam atau dalam erti kata lain, rasa macam nak pengsan. Yang keempat, kulit mula bertukar menjadi kebiruan. Dan yang kelima, kita mula merasa sakit dada dan juga sejuk tapak tangan. Jadi anda mesti tertanya-tanya, apa nak buat sekiranya saya mempunyai simptom-simptom yang seperti saya nyatakan sebentar tadi? Jangan risau, jangan gundah, bertenang. Sekiranya anda mengalami simptom-simptom yang seperti saya nyatakan sebentar tadi, terutamanya kesukaran bernafas, denyutan jantung yang laju dan rasa seperti hendak pitam dan pingsan, segeralah mendapatkan rawatan di hospital yang terdekat. Ataupun sekiranya anda mempunyai keluarga, sanak saudara, kenalan ataupun sesiapa sahaja yang berada di kalangan anda yang mempunyai simptom ini dan masih muda yang juga mempunyai risiko untuk mendapat jangkitan COVID-19, segeralah bawa mereka berjumpa dengan pakar kesihatan. Ada yang bertanya kepada saya, doktor, perlu tak saya untuk membeli alat pulse oximetry untuk mengukur ketepuan ataupun peratus oksigen dalam badan saya? Pada pandangan saya, ianya tidak menjadi satu keperluan kerana perkara ataupun alat ini memang ada dijual di pasaran. Namun sekiranya anda tahu bagaimana cara untuk melihat simptom atau menilai diri anda sendiri sama ada anda berada dalam keadaan happy hypoxia ini, itu yang lebih penting berbanding dengan alat untuk mengukur oksigen itu sendiri. Jadi secara kesimpulannya,
COVID-19 atau virus COVID-19 ini adalah punca kepada berlakunya happy hypoxia. Bagaimana caranya untuk kita mengelakkan diri daripada terkena happy hypoxia? Mudah sahaja. Amalkan norma baru, patuhi SOP, daftar sebagai penerima vaksin dan yang paling penting, hadir ke temujanji di pusat pemberian vaksin. Lindung diri, lindung semua, kita mesti menang.